Alun itu pasti rame. Tadi anak-anak kecil ya ikut nimbrung di video ini. Sugeng rawuh dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah support sampai hari ini. Kembali lagi di channelnya saya ya, Bro Yogi. Kali ini sekedar San Mori ya, di minggu pagi ini ya, cuman jalan-jalan keliling di daerah Desa Banjar Bendo, kemudian nanti ke daerah Kahuripan ya, nanti melihat situasi minggu pagi di daerah Kahuripan pas minggu ya, banyak sekali nanti apa namanya yang olahraga di sana, karena di sana itu pusat jogging. Jalannya kan enak ya di sana. Ini kondisi suasana Desa Banjar Bendo ya, seperti ini ya, desa tengah kota ini. First motovlog dengan Honda Vario 125 cc yang terbaru, yang Advance Matte Blue, dilengkapi dengan fitur-fitur yang banyak juga ya di Vario ini. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman nanti beli Honda Vario ini, fitur anti maling, anti begal sudah dilengkapi di sini. Yang terpenting kan anti begal dan anti maling. Lewati terowongan. Desa sini lumayan tenang ya. Lumayan tenang. Ini masih di perkotaan ya desanya, jadi nggak begitu ruame sekali. Ya, ini banyak pembangunan perumahan ya di sini ya. Perumahan ya, ini termasuk perumahan elit dengan dua lantai. Kebanyakan kan sekarang perumahannya sudah dua lantai ya, karena minim area juga, minim tempat juga, dan dijadikan satu ya, kamar satu di bawah, kamar satunya di atas. Mungkin minggu ya jalannya agak sepi karena semuanya pada keluar untuk berolahraga, baik itu jogging maupun bersepeda. Nah ini bersepeda, bapak-bapak, ibu-ibu, sepeda banyak ya, sekarang lagi rame ya, rame orang bersepeda, lagi rame orang yang pakai sepeda untuk olahraga paling wah, banyak barikade-barikade di sini ya. Jadi jangan cepat-cepat kalau lewat sini, banyak sleeping police atau polisi tidur. Nah, ini sudah sampai di jalan utama, jalur apa namanya, jalur menuju kota ya. Kalau ke kiri itu jalur menuju Krian, Kecamatan Krian. Nah, kalau di sini rame ya. Ayo pak. Monggo pak. Sudah mulai terlihat ramai. Nah, di sini
di Kahuripan ini banyak ya, banyak yang jogging, banyak yang ini, terlihat suasana di Kahuripan. Nah, seperti ini ya, banyak yang jogging, banyak yang olahraga, banyak yang main-main juga. Sangat asri sekali dengan pohon-pohon yang hijau dan rumput-rumput yang tertata rapi dengan sedemikian rupa, dengan bunga-bunga ya. Jadi menambah keasrian, kesejukan di daerah sini ya. Loh, rame ya. Kayak saya ini sekedar bikin konten, bikin video biar selalu update untuk kalian-kalian semua ya. Yang bersepeda juga rame ya di sini. Banyak pertokoan, banyak yang lari-lari, banyak yang bersepeda, banyak yang hanya sekedar cuman nongkrong-nongkrong juga ada banyak di sini. Ada yang bulu tangkis, ada yang nari itu. Banyak sekali ya. Banyak sekali di sini ya. Rame. Jadi kalau kalian-kalian yang mau ke Sidoarjo, mau jogging atau gimana, bisa ke sini ya. Kalau ke sana sih ditutup ya. Nah, ke sini coba ya. Kalau ke sana mungkin hanya untuk ini ya. Hanya untuk apa namanya, warga-warga di sana. Belok aja, karena udah cukup mengawasi atau memberikan suasana sejuk di Kahuripan sini. Oke, kembali ke penelusuran lagi ya, penelusuran jalur yang lain. Masih banyak rutenya ini. Semakin ramai, muda-mudi, bercengkrama, olahraga ya, seperti ini ya. Kalau kalian kesini pasti betah ya, pasti betah dengan suasana yang sejuk, pepohonan yang hijau, ruami sekali dengan kondisi yang bersih, membuat nyaman area sini ya. Kalau di daerah kalian-kalian itu untuk trek-trek olahraga mungkin banyak ya, mungkin ada. Kalau di Surabaya mungkin di lapangan ini ya, lapangan apa ya, Tor, Koni ya. Lapangan Koni itu bisa dipakai untuk jogging, trek lari, ada di situ. Biasanya kalau di daerah-daerah lain itu kalau minggu pagi ini San Mori ya, itu paling banyak di daerah alun-alun ya. Alun-alun, alun-alun itu pasti rame. Si rame tadi, anak-anak kecil ya ikut nimbrung di video ini. Oke, ini di kembali lagi ke jalur ramai, jalur utama menuju ke alun-alun Sidoarjo. Oh, nggak boleh. Lupa aku kalau dua arah. Wow, itu mbahnya metik ya, mbahnya metik. Asal usus metik ya, dari mbah itu, mbah Vespa. Nanti mampir ke pom dulu ya, isi bensin, karena bensinnya ini sudah indikator 2, jadi harus diisi full lagi biar tidak rusak.
ya tetap kondisi prima, performanya tetap terjaga. Oh. San Mori yang lain ya pasti banyak ya hari ini. Mungkin bukan di wilayah Sidoarjo, tapi San Mori ke arah tujuan ke atas, mungkin ke Pandaan juga banyak mungkin ya. Nah, di kiri ini dipakai untuk jualannya kalau Minggu. Kalau Minggu pagi ini ditutup jualan, banyak orang jualan di situ. Kalau di situ juga ada, cuman bisa lewat. Kalau di situ, di jalan ke kiri itu sulit untuk dilewati sepeda motor, jadi harus lurus ke sini atau lewat jalan Pondok Jati itu bisa. Nah, di sini tempat kedua ya, di sebelah kiri saya ini, di daerah Gor itu tempat kedua setelah Kahuripan ya, dipakai untuk jogging karena ada trek jogging di sana, trek jogging, trek lari juga. Oke, mampir ke Pertamina SPBU dulu ya, ngisi full Pertamax. Nah, indikatornya sudah merah. Isi full tank dulu. Pertama, Mas, full. Kalima ini. Oke, terima kasih. Oke, sudah terisi penuh BBM-nya, isi full Pertamax. Nah, kita akan menuju ke alun-alun Sidoarjo. Seperti apa kondisinya di San Mori pagi hari ini? Apakah ramai seperti di Kahuripan? Ramai orang jogging, ramai orang bersepeda. Kalau mayoritas di alun-alun situ kan banyak ini ya, banyak apa namanya? Banyak orang jualan, mungkin ramainya orang-orang makan di situ. Beda kalau ke arah Pandaan situ banyak orang bersepeda, pasti ke sana ya. Cuacanya syahdu, panas-panas sedikit, mendung ya.
kiri kanan ini banyak yang jualan berbagai aksesoris HP, kemudian makanan juga ada. Komplit kalau di kota sini ya, pusat perbelanjaan dan perdagangan. Ada yang jualan cakwe, ya enak mungkin ya, beli cakwe enak. Beli cakwe enak nanti. Beli cakwe, oh, sate banyak ya, yang jualan sate. Nah, kan bener, banyak yang jarang ini ya, olahraga. Banyak yang beli makan-makan ya. Mungkin pagi hari lapar ya gitu ya, lapar jadi setelah olahraga mungkin ya, setelah olahraga itu apa namanya ini mengisi energi biar tidak lesu. Full ramai di sini ya. Ramai banget. Apa ya, ada acara mungkin ya di alun-alun situ. Wah, kan. Dan inilah suasananya alun-alun Sidoarjo. Minggu pagi selalu ramai dengan aktivitas orang-orang pada olahraga, pada apa, holiday, pada menikmati jajanan yang disediakan di wilayah alun-alun sini ya. Mungkin sebagian besar kalau minggu pagi itu di alun-alun pasti ramai ya. Putar balik nanti ya, langsung ke arah pulang ya. Gak ada tujuan apa-apa selain menyusuri suasana kota Sidoarjo di minggu pagi ini. San Mori pertama dengan Honda Vario 125 cc Advance Matte Blue yang terbaru. Sini arah ke Surabaya pasti banyak yang bersepeda ya. Karena mayoritas yang bersepeda itu biasanya menuju ke Pandaan dan menuju ke wilayah Sidoarjo. Atau sebaliknya juga banyak yang dari Sidoarjo menuju ke Surabaya. Karena wilayah Surabaya kan treknya juga lumayan bagus untuk trek bersepeda. Di daerah itu ya, jalan apa namanya, Embong Malang, Tunjungan. Nanti insya Allah saya bisa ke sana, ke Tunjungan, karena katanya di Tunjungan itu semakin bagus ya, seperti Malioboro ya katanya ya. Jadi menarik di review di sana. Tak mampir nanti beli cakwe dan roti bakar ya. Kelihatannya masih anget-anget enak itu ya.
juga kayak buat ganjel perut sebelum sarapan pagi, biasanya gitu ya. Pak polisi sudah bertugas di pagi hari ini. Semangat Pak Pol. Oke, ada kendala tadi di kamera, jadi mati sendiri karena baterainya itu agak ngedrop, jadi harus diganti sama baterai yang lain. Oke, lanjut, masih di area alun-alun ya, masih terlihat ramai sekali dengan hiruk-pikuk warga-warga sini ya, atau warga di luar Sidoarjo ya, yang menikmati suasana alun-alun dengan membeli berbagai macam makanan, minuman untuk dinikmati di area sini. Oke, mampir ke ini dulu ya, beli cakwe sama roti goreng dulu. Beli dikit aja. Bu, beli cakwe sama itu ya, 10 ya, apa, roti goreng sama cakwe, sama ini, sama anu ngolen. Sepuluh ya ini Bu ya. Oke, monggo. Ini guys, buat ganjel perut, tidak dapat roti goreng sama molen, cakwenya masih belum digoreng kayak. Oke, kita menuju ke rumah ya, sudah. Oke, dulur, segitu aja ya untuk video atau vlog hari Minggu San Mori di tanggal 19 ini ya. Nantikan update-update video atau vlog di channel ini bersama saya Bro Yogi. Insya Allah nanti tujuan berikutnya cari daerah yang atau tempat-tempat yang menarik dikunjungi dan bisa memberikan informasi kepada dulur-dulur semua ya yang menikmati video-video di channel Bro Yogi. Oke, terima kasih yang sampai saat ini masih mensupport channel Bro Yogi menjadi channel yang bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang menarik dan inovatif ya. Jangan lupa yang belum menjadikan channel Bro Yogi sebagai channel channel utama, insya Allah jadi channel utama ya. Monggo di subscribe, like dan share videonya agar yang lain bisa menikmati dan bisa tahu channel Bro Yogi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.